Rokok. Kali ini saya akan membahas tutorial tentang bagaimana caranya menghilangkan rokok di tangan. Ini trik yang sangat simpel, jadi kalian bisa lakukan dimanapun kalian berada. Jadi waktu nongkrong sama teman-teman, ataupun di bar, restoran, hotel, dimanapun, di WC. Sebelum saya bongkar rahasianya, pastikan kalian klik subscribe sebelah situ bawah. Saya tunggu. Belum, udah belum? Belum. Ayo, cepat. Ragu banget dipencet dulu. Baiklah, jika begitu kita langsung saja. Sedikit tips dari saya, pada waktu kalian mau belajar trik menghilangkan rokok ini, kalian menggunakan rokok tapi bisa di dalamnya kalian sisipkan, kalian kasih tusuk gigi atau lidi di dalamnya begini. Itu tujuannya kenapa? Biar rokoknya tidak mudah patah. Jadi kita nggak banyak berkorban rokok. Kasihan rokok temenmu kalau kamu pinjemin. Tapi sebaiknya jangan merokok, karena rokok itu merusak kesehatan. Ya. Saya akan mencoba menjelaskan perlahan-lahan. Kalian cukup memegang rokoknya seperti ini. Kiri tangan kanan. Dan kemudian tangan kiri. Tangan kiri seperti ini. Seperti megang-megang, mencet-mencet. Gini. Ya, posisinya seperti ini. Terus usahakan jari-jari kalian itu rapat. Ya, jadi jangan sampai ada celah. Ya, begini terus dipegang. Jadi tampak belakang seperti ini. Ya, bisa dilihat? Ya, begini. Ya. Langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah mendorong dengan jari tengah. Iya, tapi bukan begini ya, bukan begini. Gini ya. Mendorong dengan jari tengah begini. Set. Iya. Posisi rokok seperti ini. Kira-kira setelah dia sampai apa namanya? Sudah setengah masuk begini. Ini trikinya di sebelah sini. Rahasianya di sebelah sini. Ya. Coba dong. Set. Kelihatan enggak? Nah, yang kalian lakukan adalah sambil mendorong ke dalam rokok itu kita ayun, didorong pakai jari tengah tadi. Tes ya. Seperti ini. Terus didorong sehingga posisi nyamping. Dan ini kita masih berpura-pura dorong, kemudian ini kita tahan seperti ini ya. Kita tahan dan tangan kanan turun. Ya. Jadi tampak depan seperti ini. Dengan posisi normal, jangan kaku kayak robot. No. Ya, turun. Usahakan pandangan kalian masih ada di tangan kiri, karena seolah-olah di tangan kiri ini masih memegang rokok, ya. Jadi seolah-olah di sini masih ada rokok. Ini kita bisa bebas santai ataupun tangan di belak bawah gini tidak apa-apa. Yang penting ini sudah tercover. Ya. Usahakan dia berada di tengah-tengah. Lihat nih. Tengah-tengah, jari tengah. Jadi jangan terlalu kebuka juga. Kalau ditutup sedikit juga boleh. Ya, seperti ini. Jadi santai. Mau di sini juga santai. Ya, gini santai. Santai. Seperti di pantai. Jadi posisi tangan masih seperti ini. Kita tiup. Terus kita remas, sedikit meremas. Kita lempar. Seolah-olah rokok itu sudah hilang. Dan tangan kalian seperti ini. Menunjukkan seperti ini, kemudian posisi berdoa. Atau kalian juga bisa menggunakan ya, sedotan. Kalian bisa menggunakan sedotan atau pipet. Ini yang saya gunakan, sedotan dari kertas, sama aja. Jadi kita bisa taruh di tangan, hilang begitu. Berdoa jangan lupa. Jangan lupa, coba kalian lihat, ada di video sebelum video ini, 16 alat sulap untuk traveling. Itu saya jelaskan, saya selalu membawa sedotan karena saya tidak merokok, tidak baik bagi kesehatan, dan kebanyakan saya juga bermain buat family, buat anak-anak. Jadi nggak enak kalau pakai rokok. Itu tadi penjelasan dari saya bagaimana cara menghilangkan rokok di tangan. Jadi jika kalian suka, jangan lupa klik like.
subscribe, itu sudah pasti tentunya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komen. Jangan lupa follow Instagram saya @magicianbali. Magician Bali. Dan pastikan kalian juga ngelihat story-story saya setiap harinya. Saya bekerja di dunia sulap karena saya adalah full time magician di Bali. Baiklah, itu aja dari saya. This is so crazy.